Salam sejahtera. Hari ini saya ingin memperkenalkan kenderaan Isuzu 19 tan. Kita akan membuat pemeriksaan kenderaan ini dan juga saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan atau mengendalikan kenderaan ini. Kenderaan ini adalah FVR 300 di mana horsepower dia ialah 300 horsepower pada 2400 RPM dan torque kenderaan ini adalah 986 Nm pada 1450 RPM. Sebelum kita memulakan perjalanan setiap hari, kita perlu memeriksa keadaan kenderaan ini, adakah dia di dalam keadaan yang baik. Pertama sekali, cermin hadapan kenderaan ini, adakah dia bersih dan tiada calar ataupun pecah. Seterusnya, kita perlu memeriksa sebarang kerosakan atau kekotoran pada bahagian lampu hadapan kenderaan ini. Seterusnya, kita akan membuka bonet kenderaan ini. Tarik tuas ini untuk membuka bonet bahagian hadapan. Pastikan tangki air pengilap cermin dan tangki minyak kelak pada tahap optimum. Jangan lupa untuk memeriksa ataupun bersihkan filter aircon jika diperlukan. Seterusnya, kita perlu memeriksa bahagian bawah kenderaan ini supaya tiada apa-apa kesan minyak atau air di bawah. Dan seterusnya, kita akan memeriksa tayar dan rim kenderaan. Sila pastikan anda menggunakan sarung tangan seperti ini untuk membuat pemeriksaan tayar dan rim. Anda perlu memeriksa tayar jika terdapat sebarang kebocoran, paku ataupun batu di tayar. Bahagian rim pula, pastikan nut di bahagian rim ini adalah di dalam keadaan yang baik. Tangki angin ini pula perlu dikosongkan dengan kerap. Dinasihatkan untuk kosongkan tangki angin ini setiap minggu. Kenderaan ini menggunakan sistem 24 volt di mana dua buah bateri digunakan. Sila pastikan air bateri selalu pada paras yang optimum. Di bahagian belakang, sila pastikan lampu belakang di dalam keadaan yang baik dan juga lampu fog lamp di dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk juga memeriksakan reverse sensor kenderaan ini. Seterusnya, kita akan memeriksa tayar simpanan kenderaan ini juga di dalam keadaan yang baik. Dinasihatkan kerap mengeluarkan air di dalam penapis pengasing air dan minyak. Pastikan tangki minyak berada dalam keadaan yang baik dan tiada sebarang kebocoran. Periksa tangki penyunjuk enjin dan tangki steering kuasa pada tahap yang optimum. Seterusnya, kita akan mengangkat kabin untuk memeriksa bahagian enjin kenderaan ini. Untuk membuka kabin ini ke atas, kita perlu menarik tuas ini ke bawah dan tarikkan lever ini dan tolakkan kabin ke atas. Sila pastikan anda menggunakan kunci keselamatan ini untuk dicocok ke dalam lubang yang disediakan untuk keselamatan diri anda. Untuk memeriksa minyak enjin kenderaan ini, sila pastikan keadaan kenderaan adalah dalam keadaan yang sejuk. Kita akan menarik tali ini keluar, lapkan bahagian bawah dan masukkan balik tali ini ke dalam. Seterusnya, keluarkan balik tali ini untuk memeriksa minyak enjin pada paras optimum. Jangan lupa untuk memeriksa tali sawat kenderaan ini dalam keadaan yang baik. Periksa penapis udara kenderaan dan pastikan dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk menutupnya selepas pemeriksaan dibuat. Apabila kita di dalam kabin, jangan lupa untuk memeriksa cermin pandang belakang dan juga jangan lupa untuk memeriksa kesemua switch yang berada di dalam keadaan yang baik. Kenderaan ini menggunakan transmisi Eaton di mana ia terdapat 9 kelajuan.
Ianya terbahagi kepada gear rendah dan juga gear tinggi. Pada gear rendah, terdapat gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Pada gear tinggi pula terdapat gear 5, gear 6, gear 7, gear 8. Terdapat juga gear reverse dan juga gear crawler. Kedudukan neutral adalah di antara gear ketiga dan keempat pada gear rendah dan antara gear kelima dan gear keenam pada gear tinggi. Sekarang, kita akan menghidupkan ignition kenderaan ini. Apabila ignition dihidupkan, kesemua lampu amaran akan menyala dan padam selepas beberapa saat. Seterusnya, hidupkan enjin kenderaan ini. Pastikan bunyi enjin dalam keadaan yang baik. Perlu diingatkan jika angin berkurangan di tangki angin, lampu amaran tangki angin akan menyala sehingga tangki angin mencukupi. Pastikan angin mencukupi, jika tidak, buzzer akan berbunyi. Pertama sekali, pijakkan pedal brake service dan seterusnya tekan pedal clutch sepenuhnya dan masukkan gear pertama, lepaskan brake tangan, lepaskan kaki daripada pedal clutch dan juga pedal brake sehingga kenderaan bergerak dan letakkan kaki anda di tepi pedal clutch. Tekan minyak kenderaan dengan perlahan-lahan dan periksakan kekuatan brake pada waktu yang sama. Teruskan perjalanan anda dan tukar gear kepada gear yang kedua dan seterusnya. Bagi menukar kedudukan gear dari gear rendah ke gear tinggi, pastikan pedal clutch ditekan dengan sepenuhnya dan tolakkan gear lever dari gear keempat kepada gear neutral. Sepakkan gear lever ke posisi gear neutral di kawasan gear tinggi. Tolakkan gear lever ke hadapan untuk ke gear yang kelima. Lepaskan kaki dari pedal clutch dan tekan pedal minyak dengan berhemah. Untuk gear yang keenam, sila pastikan pedal clutch ditekan sepenuhnya dan anda hanya perlu tarik gear lever ke belakang. Sila pastikan semasa penukaran gear dibuat, anda berada di kawasan zon hijau pada meter RPM. Untuk menukar gear tinggi ke gear rendah, kelajuan kenderaan perlu di bawah 25 km sejam. Dari gear kelima, tarik gear lever ke neutral, sepak gear lever ke neutral di gear rendah dan tarik gear lever ke bawah untuk gear keempat. Gear crawler boleh digunakan apabila muatan yang berat dalam keadaan mendaki bukit dan gear reverse pula boleh digunakan apabila kita perlu mengundur kenderaan. Jangan lupa gunakan exhaust brake apabila ingin berhenti, turun bukit atau di kawasan yang berselekoh. Saya berharap video ini memberi sedikit maklumat berkenaan kenderaan Isuzu ini. Saya berharap juga anda akan membawa kenderaan ini dengan lebih berhemat. Sekian terima kasih daripada kita dan Isuzu sentiasa bersama anda.